Jepang tahun 1812. Itu kayaknya nenek moyang gue juga belum lahir. Seperti biasa, kita bisa buat orang, guys. Yes! Jadi om-om lagi. Kita mulai dari sini, guys. Kita mulai dari sebagai tentara. Tentara mana gue? Tentara... Mana sih bendera? Oh! Tentara Espanyol. Hola, soy Espanyol. Espanyol, Espanyol. Espanyol. Situ orang Espanyol. Tampaknya gue nembak teman sendiri. Gue. Tadi siapa yang nembak aku? Tadi tuh lagi pemanasan. Orang Espanyol sama musuhnya, bajunya sama. Orang Espanyol ya jadi pusing. Tenang, aku akan merebut kembali daerahku. Tadi itu pemanasan dua kali. Orang Espanyol pemanasannya dua kali. Oi, bentar. Hold. Mana baju temen gua? Mana sama sebuah bajunya gua pusing. Orang Espanyol lah pusing enggak? Kayak musuh gua yang putih dah. Aku menyamar menjadi semak. Orang Espanyol lah biasa menyamar jadi semak. Sekarang musuhnya warna hitam. Tadi yang merah gua pusing. Merah hitam putih. Ah, ikuti aku. Oke, bos. Cop! Serang pagar ya, serang pagar. Yang putih harus meninggoy. Oh, kena bos. Akhirnya, terima kasih aku sudah kena tembak. Maksudnya aku berhasil menembak. Kok aku yang kena tembak? Gimana cara ganti? Kamu orang Meksiko atau orang Spanyol? Hilang bos. Curang guys, semuanya naik kuda. Gua jalan kaki. Ah! Mana musuhnya? Ah, udah naik benderanya. Udah cepet amat, baru juga aku sampai. Oh, berarti sekarang gua orang Prancis. Oke, sekarang aku jadi orang Prancis. Menjadi orang Prancis. Biasanya kita bisa menembak dengan baik. Woi, gile, curang. Ini mah bukan perang tembak-tembakan, ini mah perang kuda-kudaan. Nah, lo. Oh, udah Prancis. Akhirnya nge-kill. Akhirnya orang Prancis nge-kill. Gak apa-apa guys, gue yang meninggoy. Yang penting orang musuhnya meninggoy. Itu yang terpenting guys. Yes! Yes! Haha. Ya! Tadi win, sekarang kalah. Yes! Yes! No! Oh! Oh! Tuts! Oh, begitu dulu guys, ngereload ya guys. Yes! Yes! Wow! Oh! Wow! Yes! Wah, orang Prancis mengkill! Oh! Ya mana musuhnya sih? Oh! Tut! Mana sini lo? Naik kuda doang. Maju sini! Sini bro! Sini bro! Oh! Tipis! Ya! Goodbye! Ntar dulu bos! Lagi nge-reload curang. Lagi nge-reload diserang curang. Sini lo, muter-muter naiknya. Oi, malah nembak kudanya. Gua nembak kudanya. Ini semua kenapa ngumpul sih jadi. Tadi kayak kita lagi bagus-bagus aja. Oh, nak lo. Ninggoy. Oh, kan gua sekarang nembak ke temen lagi. Ah, pusing gua. Aduh, puter-puter. Gece, bos, gece. Gece, aduh kebanyakan puter-puternya. Maju, serang aja udah kalah musuhnya. Woi, dari mana? Sniper kayaknya. Musuhnya pada bersembunyi di atas genteng, guys. Serbu. Ya! Orang Prancis menang. Oi. Serbu ke markas musuh. Nah, itu, guys. Wah, pada asik-asik di situ tanpa aku. Ya. Aduh, kan. Oh, macam-macam sama orang Prancis. Tunggu. Ya, tidak, jangan. Mau nge-spawn di sini. Ngapain pada di sini semua? Ya, elah, jauh kan jadinya jalannya gua. Wah, ada naik kuda. Asik tuh naik kuda. Kaki tidak lelah, tinggal duduk dan kudanya yang jalan. Bos. Lu bisa dinaikin enggak, bos? Boleh naikin ya. Masa Anda tidak bisa dinaikin, bos? Waduh. Wah, menghilang dia. I'm hacker. Bodoh. Maju. Lari yang cepat. Lari. Kok cepat dan mundur semua? Bentar. Itu kenapa ada mundur? Itu kenapa mundur, bos? Sabar. Buraco, sabar. Sebelum dikontes. Ya, kan? Ya, kumis gua kok hilang? Kumis gua. Tadi kayak gua pakai kumis. Ay.
Menang guys. Bendera Prancis naik guys. Bendera Prancis menaik, artinya aku menang B-point 100%. Yes. Yes. Ya, yeah, the frogs. Tadi pada naik kuda kita cuma jalan. Capek ya bos ya, kita duduk aja dulu sini ya. Karena aku sudah lelah gitu kan, kesana biar teman-temanku aja yang kerja, aku tidak usah. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan subscribe. Gue Kapikro, sampai jumpa. Oh.